Hi guys. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan bertemu kita kembali di laman Herbahat Kru. Okey, hari ini Kak Shima nak sharekan dengan anda bagaimana anda boleh menggunakan bahan-bahan buangan dapur yang berasaskan telur di dalam aktiviti bercucuk tanam anda ya. Semua ni, semua bahan-bahan tu akan memberi manfaat. Lepas ni anda jangan buang ya. Okey, daripada tray telur sampai ke bekas telur, bekas plastik ni, kulit-kulit telur ni banyak gunanya ni, dan juga air rebusan telur. Jangan buang ya, air rebusan telur ada gunanya pada pokok anda. Okey, saya nak mulakan dengan bekas telur ni. Plastik tapi ada gunanya. Okey, anda buat lubang. Lepas anda potong dua dan anda lapiskan. Buat lubang, potong dua, lapiskan dan letak tanah. Tanah untuk anda semai. Kita boleh jadikan dia tempat semai yang benih. Kalau tak nak banyak lah, kalau setakat 10 tu boleh lah kan. Jadi tujuan kita alas ni ialah supaya air bertakung di dalam ni. Jadi sentiasa lembap lah tanah tempat semayan tu. Satu. Kedua, bila anda siram, tak adalah bersepah-sepah kawasan tanaman anda tu ya. Tanah-tanah tak akan berkumpul di sini. Macam yang saya buat ni. Ta-da! Cute kan? Tak payah banyak. 10. Ini saya tanam pak choy. Semai. Lepas tu bila nak alih, bila dia dah besar lah, ini dia belum, bila nak alih ke polybag ke kepasu ke, anda tolak je bawah ni, tolak bawah dan dia akan keluar dan anda bolehlah alihkan ya. Okay, itu buat lubang, letak tanah, tapi pastikan anda siram. Dan bila anda buat begini, anda kena pastikan jangan ada jentik-jentik. Nanti kena saman ya. Kena cek selalulah. Dan yang paling banyak gunanya ialah tray telur ni. Tray telur ni memang kalau anda beli telur banyak, memang selalu banyak dapat tray ni. Jadi anda boleh gunakan juga dia untuk menyemai ya, untuk semai. Apa yang anda perlu buat? Anda lapiskan sekurang-kurangnya 3. Saya buat 3. Kerana bila anda siram, dia mudah reput. Dan anda alas dengan plastik ni ya. Sama juga untuk menakung air supaya bekas ni sentiasa lembap. Kerana dia dibuat daripada kertas. Kalau anda siram jarang-jarang, setakat sekali sehari, hari panas, dia mudah kering. Dan tak tumbuh lah benda yang anda semai tu kan. Jadi anda alas supaya air bertakung dan sentiasa lembap. Pertama. Kedua, kalau ada tanah yang keluar dari sini tak bersepah lah ya. Dan satu lagi, sekali lagi saya ingatkan, kena cek lah kalau ada jejentik. Okey, anda dah buat macam, anda dah lapis-lapiskan, anda letak je tanah. Letak tanah macam ni. Letak tanah macam ni. Dan lembapkan, siram, dan bolehlah anda semai. Semai biji-biji anda. Bila dah besar, anda dia akan reput ya, sebab kita selalu siram. Jadi anda boleh koyakkan je kalau nak pindahkan ke pasu atau polybag ya. Itu untuk semayan. Satu lagi, anda boleh tanam bawang tanpa tanah. Saya tunjukkan. Ini dia. Kena lapiskan juga. Kena lapiskan dalam saya buat 4 lapis ya. Letak juga plastik tu. Plastik ni jangan buang. Plastik yang tutup bekas telur tu. Dan anda ambil bawang, bersihkan akar-akar yang kering ni. Kulit-kulit yang kering, potong sikit kat depan ni. Potong kat depan ni supaya senang bawang tu tumbuh. Dan anda atur lah. Atur macam tu. Atur banyak-banyak. Selepas 2 minggu anda akan dapat hasilnya. Ini dia. Ini dia bawang yang saya tanam
dalam tray telur. Tak ada tanah ya. Saya buat 4 lapis. 1, 2, 3, 4. 4 lapis dengan plastiknya. Dan letak bawang dan pastikan sentiasa basah ya. Sebab di kertas dia mudah kering. Sentiasa basah dan ini dah boleh makan dah ni, tak payah. Kalau nak tunggu dia berisi, lambatlah dalam 90 ke 100 hari. Masa tu dah reputlah bahan ni ya. Jadi setakat nak guna daun bawang, anda tanam saja macam ni. Atur dalam ni dan dia akan tumbuh. Pastikan basah tu je. Pastikan basah dan cahaya yang mencukupi. Jadi anda boleh guna untuk tanam bawang ya. Satu lagi kegunaan dia, anda boleh guna untuk alas pasu anda yang lubang-lubang pada pasu tu yang belum letak tanah. Anda kecil. Anda koyak-koyakkan alas, tutup lubang tu dan letaklah tanah. Letak tanah. Lama-lama dia reput, masa tu tanah tu pun dah empat lah ya. Dan dalam masa yang sama, dia juga menjadi bahan kompos untuk tanah anda. Setelah 2-3 bulan, tanah anda akan mendapat bahan kompos, akan menjadi lebih subur lah ya. Boleh guna untuk pasu anda, untuk alas pasu anda. Dan juga kalau anda tanam dalam polistrin, kotak polistrin pun sama ya. Potong kecil-kecil. Siap kecil-kecil macam ni. Baru letak tanah dan pasir kompos. Okey. Kulit telur. Kulit telur ni jangan buang. Anda kumpulkan banyak-banyak. Anda ramas. Banyak gunanya. Kulit telur ni mengandungi unsur-unsur mineral yang diperlukan oleh tanaman. Kalsiumnya, magnesiumnya, potasiumnya ya. Dan dia menggalakkan tumbesaran pokok. Dah diramas-ramas macam ni. Anda letaklah dalam tanah anda. Okey. Kambuslah dengan tanah yang sedia ada supaya dia cepat mengurai ya. Macam tu. Dan anda kambuslah dengan tanah. Okey, kambus supaya dia cepat mengurai. Ni pokok kucai subur ni memang saya tabur dengan kulit telur. Dan kulit telur ni juga anda tabur atas tanah macam ni. Selain daripada bahan-bahan kimia dia tu, bahan-bahan mineral dia menyerap ke dalam tanah, dia juga akan menghalang kucing dan siput babi daripada masuk ke pasu anda. Sebabnya, okey, telur ni dia tajam. Okey, dia tajam. Tapak kaki kucing tu dia lembut. Jadi kucing memang tak masuklah dalam pasu ni. Dan juga pasu-pasu yang saya letakkan kulit telur. Begitu juga dengan siput babi. Siput babi tu dia lembut. Yang ni tajam ni. Bila kita dah pecah-pecahkan jadi tajam ya. Jadi kulit telur ni juga saya letak di tempat di kawasan rumah saya ni. Di mana kucing berak. Kadang-kadang kucing yang datang tu kan dia berak. Jadi anda tempat-tempat yang biasa berak tu anda tabur ni. Memang dia tak datang dah lepas tu. Tabur, simpan kulit-kulit tu banyak-banyak, hancur-hancur kan, tabur. Interesting kan? Okey. Itu dia penggunaan kulit telur. Senang je. Okey. Dan sekarang saya nak sharekan dengan anda air rebusan telur. Air rebusan telur ni pun sebagaimana saya kata tadi, bahan-bahan mineral tu dia dah masuk dalam air tu, anda boleh buat baja. Ilmu ni saya dapat semasa saya mengikuti kursus tanaman bandar anjuran College Community Selayang. Terima kasih pada Cikgu Fedaus, pada ketua kami Puan Nana yang menganjurkan kursus tu. Dia kata air ni jangan buang. Seelok-eloknya air rebusan telur ni anda biarkan satu malam,
Mungkin bagi masa kot nak mengurai bahan-bahan mineral tu, dan anda siram kepada pokok, ke pokok anda. Jadi kalau siapa-siapa yang sentiasa rebus telur, yang berjual nasi lemak, yang buat kenduri kahwin tu, takungkan air tu satu malam dan jerus ke pokok anda. Jangan air panas tu kau siram, memang lainlah ceritanya. Okey? Bahan buangan dapur kita, iaitu yang berasaskan telur. Jika anda ada tips atau benda-benda lain, ilmu-ilmu lain yang anda nak sharekan mengenai dengan topik kita pada hari ini, bolehlah anda masukkan ke ruangan komen. Jadi janganlah cepat sangat nak buang ya kulit telur, teri telur, plastik telur, air telur tu cepat je masuk longkang ya. Bagi anda yang suka bercucuk tanam, gunakan sepenuhnya untuk pokok dan tanaman anda ya. Okey, sebelum itu anda jangan lupa like, share dan subscribe laman Herbahatku di YouTube channel. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.